Jumpa lagi dengan saya, tutorial elektronik sedang saya merakit ITLA4445. Baiklah, saya mulai merakitnya, teman-teman. Saya mulai dengan LK254 170 mikro. Kita hubungkan di kaki nomor 1, teman-teman, di sini. Lalu echo yang 50 volt yang 1 mikro, teman-teman. Untuk inputnya audio kita hubungkan di kaki nomor 2 di sini, teman-teman. Lalu kita hubungkan kabel ini, teman-teman, di kaki nomor 3 untuk grounnya. Lalu elko yang 25 volt yang 22 mikro, teman-teman, kita hubungkan di kaki nomor 4. Resistor yang 33K, teman-teman, kita hubungkan di sini, teman-teman. Resistor yang 10 kilo, teman-teman, kita hubungkan di sini. Lalu kita hubungkan kabel ini, teman-teman, di kaki nomor 12. Lalu kita jember di sini. Kita satukan, teman-teman. Ini nanti untuk grounnya. LK50 volt yang 1 mikro, teman-teman. Untuk inputnya audio, kita hubungkan di kaki nomor 5, teman-teman. Elko yang 25 volt yang 100 mikro, teman-teman, kita hubungkan di kaki nomor 6. Lalu kita satukan lagi di ground, teman-teman. Di sini presnya, teman-teman, langkah ini kurang ya, jangan sampai terbalik. Elko yang 35 volt yang 470 mikro, teman-teman, kita hubungkan di kaki nomor 7 dengan nomor 8, teman-teman. Lalu elko yang 35 volt yang 1000 mikro, teman-teman, kita hubungkan di sini. Untuk inputnya speaker, teman-teman. Lalu resistor yang 33K, teman-teman, kita hubungkan di sini. Lalu kita anu di sini.
El clan 25 volt yang 1000 mikro untuk inputnya 12 volt teman-teman di IC nomor 9. Ini drone-nya nanti teman-teman. Ini place-nya. Dan kan ini kurang ya teman-teman. Kabel merah ini teman-teman untuk place, sedangkan hitam ini untuk ground-nya. Kita hubungkan di sini teman-teman. Dan ini ground-nya teman-teman. Kita hubungkan di sini. Kabel biru ini teman-teman untuk flashnya. Outputnya loudspeaker kita hubungkan di sini teman-teman. Dan kayak yang hitam ini untuk gurunya teman-teman kita hubungkan di sini. Saya menggunakan potensi yang 100K teman-teman. Lalu kita hubungkan kabel ini teman-teman di Elko untuk inputnya audio. Lalu kita hubungkan di potensi teman-teman. Oh, kita hubungkan IC nomor 2 nya potensi teman-teman di sini. Lalu kabel hitam ini teman-teman untuk ground nya kita hubungkan IC nomor 3 yang potensi di sini. Lalu kita hubungkan di sini teman-teman. Lalu kita hubungkan kabel jacknya teman-teman. Yang biru ini dengan yang merah. Flashnya. Inputnya. IC nomor 1 teman-teman di sini. Dengan yang kuning ini ground-nya. Kita hubungkan di kaki nomor 3 teman-teman drone-nya. Sudah selesai teman-teman, kita tes. Thank you.
Baiklah teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat